kan setiap sekolah ada saja pelajaran Islam, diwajibkan. Apa ni, diwajibkan ada guru agama di sekolah yang berkenaan. Dan kesan kita dapat lihat di Sabah, di Sarawak dulu, kalau Sabah orang Islam hanya 30%, sekarang sudah jadi 70% Islam. Kalau dulu ketika kita awal-awal, tahun-tahun awal 70-an dulu, ketika UMNO kerajaan di bawah pimpinan Tengku lagi, Tengku Nazak dan Tuan Mahathir, kita mengadakan dakwah secara besar-besaran pada waktu itu. Kita ke rumah panjang, kita jumpa raya. Ramai yang berkata bahawa ini syahadah saja. Kita pun mengaku bahawa syahadah saja, tapi kita punya matlamat bukan orang tua-tua. Kita punya matlamat ialah anak-anaknya. Kerana anak-anaknya itu akan pergi ke sekolah. Di sekolah ada guru agama. Anak-anaknya itu yang baik-baik bukan saja ke sekolah di sini, kita hantar ke sebenarnya. Pada satu masa tidak ada sekolah daripada Kota Baru sampai ke Johor, Perlis sampai ke Johor. Di mana ada sekolah menengah yang terbaik, di situ ada anak-anak daripada Sabah dan Sarawak. Dan kesan kita boleh lihat sekarang, siapa ini buatnya? Semua ini adalah pimpinan UMNO yang melakukan ini semua. Pimpinan UMNO yang mengadakan ini semua. Dan kita harus menerima ini satu hakikat dan kenyataan. Dan sekarang ini kita perkukuhkan lagi. Kita hantar anak-anak kita keluar lagi setiap tahun. Tidak kurang daripada 10,000. Setiap tahun. Anak-anak. Ha. Yang pergi itu siapa? Orang Melayu. Yang pergi itu anak-anak kita orang Islam. Begitu juga di sekolah-sekolah agama, asrama penuh. Di sekolah-sekolah mara dan sebagainya. Semua orang Melayu dan orang Islam. Jadi kalau nak menafikan apa yang UMNO lakukan, kalau nak menafikan apa pemimpin kita buat sebelum ini dan hari ini, saya ingat penafian itu adalah amat tidak benar. Ya.